Assalamualaikum. Hai, selamat petang. Selamat datang ke channel Kak Mia. Apa kabar sahabat hari ini? Mia harap sahabat semua dalam keadaan sehat. Petang ni Kak Mia nak buat cemilan untuk minum petang. Martabak telur dari kulit popia. Jadi jangan kemana-mana, ikuti Kak Mia masak. Jom. Sekarang Kak Mia tengah potong-potong daun bawang. Martabak telur ni memang kesukaan keluarga Kak Mia. Kalau tambah ayam suwir lagi sedap. Tapi hari ni Kak Mia tak letak ayam. Sekarang Kak Mia tengah potong daun bawang. Kak Mia pun ada kulit popia. Sekarang Kak Mia potong-potong kubis. Daun bawang dah potong, kubis dah potong. Sekarang Kak Mia lanjut kupik timun. Timun ni untuk buat acar. Sekarang Kak Mia nak potong-potong timun. Kak Mia nak potong kecil-kecil, potong cube. Ini kita buat acar dia ni, cili. Cili. Kita letak gula. Enggak sikit habiskannya lah. Bes. Mama nak. Apa? Mama nak buat daging. Mama nak buat daging. Taklah. Mana dah membuat es krim? Semalam dah buat, esok pula. Nak dong, mama buat pasti. Nak dong. Taklah, mama nak buat martabak telur dari kulit popia. Mana, mama? Nantilah, belum masak. Oke, acar kita udah siap. Sekarang nih Kak Mia tengah basuh telur untuk kita pakai buat martabak.
Sekarang kita start buat martabak. Tadi Kak Mia ada pecah telur 2 biji masuk dalam besen tu. Nah, sekarang Kak Mia letak masako. Tadi Kak Mia ada letak garam, letak serbuk perasa. Nah, sekarang kita campur, nanti kita masuk sayur. Tambah sayur. Sekarang kita pasang api, panaskan minyak, siap-siap untuk menggoreng. Ya, buka pula kan. Martabak kita sudah masak. Nanti yang lain kita buat sampai habis. Sayur-sayur tuh Kak Mia nak habiskan. Kalau tak buat habis, sayang saya nanti membazir. Kalau buat semua habis tuh kena makan. Sahabat, sekarang martabak mini kita semuanya sudah siap. Jemput makan semua. Oke lah sahabat Kak Mia, karena durasi video Kak Mia sudah terlalu panjang, Kak Mia nak undur diri dulu. Terima kasih pada sahabat semua yang sudah menonton video Kak Mia. Kita jumpa di video berikutnya. Tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jaga diri, jaga kesehatan. Jumpa lagi. Bye-bye.